Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, teman-teman, kali ini saya akan membahas lagi bagaimana cara mengatasi tidak bisa COD di Lazada. Di sini saya punya toko, ya, toko Lazada untuk belanja. Memang di sini saya benar-benar tidak bisa belanja COD, ya, tidak bisa melakukan pembayaran bayar di tempat. Bahkan saya check out, ya. Saya check out dan tidak tersedia bayar di tempat. Coba saya pilih metode pembayaran lainnya. Di sini untuk bayar di tempat ada keterangan COD bayar di tempat tidak bisa digunakan karena alasan keamanan. Silahkan pilih metode lainnya. Oke. Nah, teman-teman juga pasti mengalami hal seperti ini. Meskipun alamatnya juga berbeda, tetap saja gak bisa bayar di tempat. Nah, untuk itu saya akan memberikan solusi supaya ini bisa COD lagi. Oke, simak pada video berikut ini untuk lebih lanjut. Get out. Oke, baik teman-teman, di sini saya tidak bisa COD sama sekali. Bahkan untuk memilih barang pun saya tidak bisa, ya. Nah, saya tidak bisa memilih barang. Tuh. Ini terkena P99 sepertinya, ya. Nah, untuk kembali normal ada beberapa ide. Di antaranya yang pertama, kita keluar dulu dari akun Lazada ini, ya. Akun Lazada ini keluar, ya. Keluar apabila tampilan sebuah seperti ini, kita hapus saja, uninstall, ya. Kemudian kita akan download lagi aplikasi Lazada, ya. Download. Oke. Oke, kita tunggu downloadnya sampai selesai, ya. Oke, sedang menginstal. Sudah berhasil diinstal, ya. Ini keluar saja Google Play Store-nya. Kemudian buka akun Lazada-nya, ya. Yang mana kita akan login saja nanti menggunakan akun Google. Kita persiapkan akun Google-nya di sini, ya. Nah, coba kalian masuk ke tab baru yang tombol plus di atas. Oke, sehingga ada tombol akun Google-nya. Nah, kira-kira mana yang mau kalian pilih? Silahkan. Coba saya akan pakai akun Google. Iya. Which is official, ya. Sudah sinkron, ya. Coba akan pakai Google which is official. Saya akan daftar sini, ya. Pakai akun Google Richis Official.
which is official. Nah, mudah-mudahan ini bisa COD ya. Oke, alhamdulillah berhasil kita masuk. Masukkan nomor ponsel, gak usah, kita isi nanti saja ya. Nah, saya akan mencoba berbelanja. Sabar ya, tunggu. Sabar-sabar dan tunggu ya, itu jawaban yang kami terima. Coba saya pilih satu produk. Mengerti? Oke, tambahkan petroli. Coba yang hitam XL. Nah. Bisa ya? Yang tadinya saya gak bisa mendapatkan gratis ongkir. Oh. Oke. Kita coba check out dulu. Nah, sekarang menjadi bisa bayar di tempat. Hah? Ini murni bukan rekayasa ya. Ini langsung bisa bayar di tempat yang tadinya gak bisa bayar di tempat. Oke, apalagi kalau dimasukkan alamat. Coba saya masukkan alamat. Namanya Tahrukan. Nomor HP bebas. Alamatnya coba Jawa Barat, Mandaran, Pancar, Orang Pemirik. Apalagi pakai alamat ini pasti bisa COD tuh. Pasti ini bisa COD. Nah, alhamdulillah teman-teman. Jadi trik terbaru ini ternyata sangat ampuh ya. Ini bukan rekayasa. Tadi tidak bisa COD, bahkan tidak bisa memilih produk. Dengan saya menghapus akun Lazada, kemudian menghapus aplikasinya bahkan, lalu saya download lagi, tadi sudah bisa disaksikan ya. Kemudian saya menyinkronkan akun Gmail atau akun Google yang akan dijadikan akun Lazada. Nah, itulah hasilnya, bisa menjadi COD kembali. Oke, baik, itulah teman-teman cara mengatasi tidak bisa COD di Lazada terbaru ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. See you next time, bro. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.